makan di YouTube ya, nyambung. Coba cuma kayak misalnya ada delay ya? Pasti delay sih. Tapi enggak masalah. Bisa enggak ya di play gitu ya di sini? Kenapa enggak bisa? Kalau enggak bisa di manual aja. Gue marah lagi. Ini gue penting. Ini gue apa aja? Kamu. Halo teman-teman. Halo. Ini dulu, Febri dulu, moderator. Silakan diambil posisinya. Masih. Mana nih? Di situ tuh. Gak kelihatan bisa. Nah ya. Terima kasih sudah datang. Maaf lambat. Hari ini presenternya ada dua, si Ferdi yang pertama tentang Antonio Mas Drive. Terus yang kedua nanti Ibnu mau jelasin tentang videografi 101. Ibnu? Hah? Ibnu siapa? Ibnu? Arianas. Teman kita. Nanti satu jam. Terus nanti abis itu break. Mau 15 menit apa setengah jam? 15 aja ya? 15 ya, setuju. 15. Abis itu lanjut sama Ibnu ya? Oke, ya Arianas. Ibnu siapa? Oke, silakan Ferdi. Selamat menikmati. Yuh, mantap, Fer. Aja, Fer. Salam. Ini ada ini. Salam olahraga. Masa. Apa namanya? Apa aku harus? Nah, aku mau ganti-ganti ini harus. Iya, aku pin. Oh iya, dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Siang, Fer. Siang. Nah, di kesempatan yang cerah ini, asik. Mendung, mendung sih. Hatinya tapi cerah. Hatiku tapi cerah. Nah, ini saya bakal menjelaskan, nggak menjelaskan sih, bercerita tentang gimana sih autonomous drive. Coba next. Coba di play dulu. Ini ada, ini adalah salah satu video. Bisa ya? Bisa. Nah, kok gak ada suaranya? Hah? Volumenya kali? Volumenya. Masih ada. Oh, volume TV-nya. Nah ini video merupakan kalau sudah gini gini kembali ke kelasnya. Nah ini merupakan video tentang proyeksi kota Yotobori ke depannya jika ada autonomous drive. Ini proyeknya Volvo. Proyeknya siapa? Volvo. A city has grown up pretty much like all the other cities. Kenapa harus Yotobori? It constantly changes. Kebutuhan di Yotobori. There are more people, city grows, we build houses, more roads, and parking lots. More vehicles.
but human beings also need space. So what would happen if we drive away the cars of today and start using autonomous cars instead? Autonomous cars don't need any signs. And autonomous cars need less space, enabling wider sidewalks. It creates more space for us humans. And autonomous cars can drive and park themselves somewhere else. Look at this commuter station. You will be picked up as soon as you leave the train, because autonomous cars know when you arrive. So this reduces waiting times, less pressure, less stress. And autonomous cars will take you all the way home. Look at this shopping mall. It's just a lot of parking lots. We would not need all of them anymore. We could do something funny. We could have a snow mountain here. It could be a park instead, with an outdoor swimming pool and a cinema. This is a place to live in. So with autonomous cars, more space is created around the needs of people. Cities become nicer and more beautiful. Streets become safer, travel smoother, less noisy, more space for life. Well, it will be better. Nah, ini tadi itu merupakan video dari Drive Me Project-nya Volvo. Nah, dari itu tuh satu pembukaan bahwa kenapa sih kita butuh autonomous drive sebenarnya. Nah, salah satu contoh, salah satu pertimbangannya itu safety reason sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya di sini bahwa yang meninggal gara-gara road traffic di dunia ini itu jumlahnya cukup banyak, banyak banget. Malah lebih besar daripada malaria. Kan kalau misalnya kita perhatikan di Indonesia itu kayak safety itu belakangan. Makanya autonomous drive di Indonesia itu kayak nggak terlalu digubris. Ketika kita berkunjung ke negara-negara maju kayak Sweden, kayak Amerika tuh teknologinya sekarang mengarah ke situ semua. Makanya perusahaan-perusahaan besar di dunia berlomba-lomba untuk membuat autonomous drive. Itu yang pertama tentang safety. Yang kedua environment. Kenapa sih butuh autonomous drive untuk environment kita? Jadi kalau misalnya tadi kayak contohnya tadi deh, kalau misalnya sebenarnya autonomous drive itu berfungsi untuk meminimalisasi human error ketika supir gitu loh. Nah jadi kalau misalnya kita semua otomasi itu nggak bakal supir-supir kayak apa driver itu nggak bakal ngabisin bensin kan. Sekarang kalau kita lihat tuh banyak kalau di jalan-jalan seenaknya untuk supir angkot kayak gitu-gitu. Nah itu kayak ngetem sembarangan. Nah itu, nah artinya kita juga lihat tuh nggak, kita bisa membuang semua lahan parkir buat jadiin taman. Nah ya, saya seperti itu. Nah yang paling menarik sebenarnya traffic flow. Nah salah satu sebenarnya ada jaka sebenarnya kalau menurut autonomous sendiri itu, jadi ada Jakarta itu sebenarnya macet itu ada gara-gara dua cara, ada dua hal. Salah satunya adalah jalanan yang nggak bisa diperbesar lagi gara-gara tengah kotanya kan udah banyak gedung-gedung. Yang kedua adalah karena trafiknya yang nggak fluid. Nah itu kenapa bisa diminimalisasi macet itu dengan cara autonomous drive. Nah kalau misalnya kita lihat darah deh, sistem darah. Nah kalau misalnya kita lihat sistem darah, kenapa kok ada yang tahu nggak
Kenapa kok? Sebenarnya dari itu sistem transportasi kan sebenarnya. Dari jantung dipompa ke dari jantung dipompa ke seluruh tubuh. Tapi kok enggak berhenti-berhenti merupakan pemompaan darah itu. Itu sama kayak misalnya kita pakai autonomous drive besok. Jadi kalau semua fully autonomous kita enggak bakal pakai ada traffic light. Jadi semua mobil itu bakal berkomunikasi. Jadi lancar trafiknya fluid. Itu salah satu cara untuk selain melebarkan jalan, itu membuat jalanan itu fluid. Itu. Nah, use of time itu berarti ya kita nggak usah perlu capek-capek mengemudi kan. Intinya seperti itu tadi. Ini rangkuman advantage dari autonomous drive yang dari video tadi. Nah. Nah ini cuma next. Nah ini gifnya kita bayangin kalau misalnya nggak ada traffic light di sini. Nah ini kan kayak jalanannya fluid gitu. Iya terus lagi. Iya, jadi nggak pakai traffic light, mobilnya berkomunikasi kayak gitu jadinya. Itu proyeksi ke depannya tuh kayak gitu. Kenapa kita pakai autonomous drive? I wish so much numbers. Nah, ini sebenarnya scope-nya autonomous drive. 5 scope terbesar apa yang membuat autonomous drive itu ada. Yang pertama machine learning, yang kedua computer vision, yang ketiga control system, yang keempat electronics and actuators, yang kelima dynamics. Next. Ah, bentar. Ada yang tahu enggak machine learning itu apa? Enggak tahu. Nah, machine learning. Sebenarnya machine learning itu salah satu cabang dari computer science. Mirip-mirip sebenarnya kayak artificial intelligence, tapi kita bisa ada namanya di salah satu subcabang machine learning itu supervised learning. Jadi kita tuh bisa melatih mesinnya untuk jadi lebih pintar. Nah itu supervised learning pakai training. Jadi sekarang ini nggak cuma manusia yang bisa dilatih, tapi mesin tuh bisa dilatih. Skynet. Terminator. Nambahin dikit. Jadi biar kalau yang belum pernah dengar konsep machine learning, biar lebih jelas bedanya apa. Contohnya sekarang kalau misalkan kita punya barang elektronik, kamera, TV atau segala macam kan mesti diprogram satu persatu fungsinya. Tapi gimana kalau misalkan mobil otomatis di jalan itu kan senario yang bisa terjadi kan banyak banget. Ada orang tiba-tiba nyebrang, ada kucing tiba-tiba nyebrang, ada becak tiba-tiba nyebrang atau apa segala macam. Itu kalau diprogram satu-satu kan nggak mungkin. Jadi konsepnya itu yang machine learning itu gimana kalau si mobil itu bisa belajar sendiri masing-masing skenario itu terus ngambil keputusan berdasarkan objek dunia ini. Ya itu. Jadi sebenarnya tuh machine learning itu buat decision making kalau di autonomous driving. Nah, next. Nah, computer vision. Computer vision itu apa? Gimana sih komputer melihat kalau di autonomous drive ya? Gimana sih komputer tuh melihat jalan? Melihat misalnya ini depan ini mobil ya. Si mobil itu ngelihat apa? Kan mobil itu harus melihat sesuatu untuk memproses sesuatu kan. Untuk mengakses machine learning itu kita harus si mobil itu harus melihat sesuatu. Nah. Garis jalan yang ini. Kan kalau ruas jalan terus traffic light apa-apa. Kalau misalnya belum fully autonomous semua kan masih ada di jalan masih ada traffic light. Itu si computer vision harus bisa melihat, oh ini ada rambu lalu lintas ini, oh ini ada traffic light. Nah, yang ketiga, deteksi mobil. Jadi, enggak cuma mobil, tapi vehicle atau orang yang nyebrang. Itu harus kita bisa deteksi pakai computer vision. Nah, ini skemanya, ini dasarnya line finding. Line finding itu artinya, kalau misalnya kita di
kalau misalnya ini asumsinya ini jalan ya, jalan lurus nih. Nah, si garis si mobil itu harus tetap di garis itu kan. Nah, itu gimana caranya biar si mobil tetap berjalan di garis lurus itu. Enggak belok-belok. Nah, itu caranya kayak gini nih. Jadi gambar, jadi ada sensor kamera, misalnya kayak kamera di mobilnya itu, gambar diambil, jadi grayscale dulu, jadi hitam putih dulu gambarnya dari mobil itu. Nah, terus dari gambar itu di smooth gambarnya, karena banyak noise di gambar itu, banyak noise tuh ya, data yang nggak jelas itu di smoothing. Nah, terus ada namanya Kenny S detection. Kenny S detection tuh jadi seperti ini nih. Nah, maju lunggar. Nah, ini. Ini yang existence itu gambarnya sudah di grayscale. Jadi, kayak gini nih, hitam putih. Nah, ini nih, hitam putih. Nah, si yang existence itu jadi mendeteksi bahwa ada beda hitam sama putih. Di sini ya, ini hitam, ini putih. Jadi ini logikanya satu. Nah, itu yang existence. Balik lagi. Nah, setelah itu buat region-nya. Jadi kalau kita balik, sorry. Yo. Nah, jadi buat region yang mau mana sih jalannya itu? Nah, ini jalannya tuh segini nih. Jadi region untuk algoritmanya itu masih segitu doang. Jadi di luar area ini ya dianggap sebagai jalan. Nice. Balik. Nah, tadi udah deh, ini nggak usah susah. Susah dia. Nah, ini hasilnya. Ini saya modingnya pakai Python ini. Wes. Nah, ini jadi hasilnya dari gambar ini, kalau mau memproses masuk gambar dari video, jadi kayak gini. Pakai proses yang tadi namanya Kenny S detection. Ini basic, cara-cara basic line finding. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik, nanti tak uploadnya. Kedingan. Boleh lah. Entar. Ini. Capek tenang. Robotnya kasihan. Nah, ini sistem kontrolnya. Sistem kontrol sebenarnya itu ada yang agak paling penting itu step estimator sama robust performance. Nah, ini gambar yang mengartikan robust performance. Jadi kalau misalnya ada robot diterjang kayak gini, balik lagi. Kayak misalnya kalau mobil kena angin harus balik lagi kan, biar stabil. Itu gimana caranya? Itu robust, harus robust. Jadi sistem kendalinya harus robust. Kayak gini. Nah, yang selanjutnya state estimator. Nah, asumsikan kita mau mengukur posisi mobil di, ketika mobil berjalan. Belum. Nah, jadi di mobil itu ada dua sensor namanya buat mengukur, namanya IMU sama GPS. IMU itu inertial measurement unit, GPS tuh ya GPS, global position system. Nah, IMU itu untuk mengukur sikap mobil, inersia mobil. Jadi mobilnya tuh kecepatannya berapa di arah depan, arah atas, sama arah samping. Gimana akselerasinya gitu. Nah, GPS itu buat mengukur fix posisinya. Jadi posisinya tuh di mana aja, letaknya tuh fix diukur pakai GPS. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita cuma mau pakai GPS bisa. Kalau misalnya kita mau tahu, misalnya sebenarnya self driving car itu harus presisi kan. Jadi kalau misalnya diperintah untuk maju 100 meter ya harus 100 meter. Tapi masalahnya sensornya ini yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Misalnya nih, kalau misalnya kita suka bingung kan, kalau misalnya mobil masuk ke terowongan, kadang-kadang hilang kan, kayak GPS loss gitu. Nah, itu yang menyebabkan
nggak kepresisian data yang didapat. Terus, maka dari itu diperlukan estimator. Selain itu juga GPS itu noisy, hasil data yang didapat tuh nggak bagus, noisy. Nah, asumsikan ini self-driving car tuh asumsiin harus berhenti di 1 kilo di harus pokoknya harus titik, nggak boleh pakai kurang tuh, nggak boleh lebih, harus bisa berhenti di sini. Nah, berarti yang mobil ini kan gagal nih karena kurang dari 1 kilo, yang ini lebih, yang ini pas. Nah, berarti yang berhasil yang ini. Kenapa? Nah, ini merupakan, kalau misalnya kita lihat mobil yang ini yang bagus, itu yang bagus. Yang ini adalah contoh gimana mobilnya itu berhenti di setelah 1 km setelah 1 km tapi variansinya dekat. Yang ini berhenti tepat pada satu titik, dia berhenti tepat di 1 km tapi dia variansinya enggak bagus nih. Karena dia kadang berhenti di sini, kadang berhenti di sini, kadang berhenti di sini. Jadi dia enggak tepat. Enggak estimate secara tepat. Nah, pas di titik ini dia variasinya kecil banget nih, tepat di 1 km. Nah, gimana sih cara mengestimasi ini? Salah satu caranya pakai Kalman filter namanya. Nah, gitu. Next. Itu cara estimasinya. Next. Nah, ini elektronik dan aktuator. Nah, ini salah satu teknologi dari Scania, gambar ini. Ini namanya teknologi platooning. Jadi, platooning itu gimana sih, misal, ini teknologi yang paling cocok diterapkan di Indonesia sebenarnya. Ini ketika truk berada di highway, kayak gini nih. Jadi, antara tiga truk ini berkomunikasi. Jadi, yang nge-drive cuma yang depan. Jadi, yang belakang cuma ngekor aja. Itu gunanya apa? Karena kita lihat nih, kalau kayak gini berarti aerodinamiknya kan bagus banget. Asik. Asik ya. Aerodinamiknya. Nah, kenapa sih butuh aerodinamik? Kenapa sih kita consider aerodinamik di truk dan di highway? Karena ketika di highway itu kecepatannya, karena daya gesek udara itu sangat berpengaruh sama kecepatan. Yang pertama, yang kedua itu luas area dari truk itu sangat besar dibandingkan sama mobil. Depannya itu kan gede kotak. Nah, jadi ini bisa reduce emisi sampai 30% kalau ini. Itu teknologinya Scania. Nah, ini di elektronik sama actuator sini ada macam-macam. Kita ada sensor, sensornya juga macam-macam di autonomous drive. Enggak cuma sensor IMU sama GPS tadi. Macam-macam, ada sensor cahaya juga. Nah, terus yang kedua, pakai elektrik mesin. Kenapa sih pakai elektrik mesin? Karena controllable elektrik mesin itu. Mudah dikontrol. Jadi, karena kita mau tujuannya fully autonomous, jadi kalau misalnya mobilnya gerak gini-gini, itu dikontrolnya pakai elektrik mesin itu, nggak bisa pakai IC engine, susah kontrolnya. Karena ya tadi susah. Terus habis itu storage system. Nah, ini sebenarnya kalau di electric vehicle masalah storage system itu. Kenapa? Ini salah satu bahasan kenapa sih electric vehicle itu nggak applicable sebenarnya. Karena belum ditemukan baterai yang bagus. Lithium ion itu nggak bagus. Jadi baterainya kayak Tesla, itu tuh masih kayak baterai HP kita itu, lithium ion itu. Dan itu nggak bagus karena asumsi Tesla itu beratnya hampir 2 ton kalau nggak salah. Tapi 800 kg sendiri baterai. Enggak 2 ton, 1, berapa. Tapi 800 kilonya baterai. Yang lainnya ringan, baterai doang. Terus habis itu mahal lagi baterai mas ya. Makanya itu storage system sendiri masih bermasalah. Nah, ini yang paling penting di autonomous drive, network sama komunikasi ini.
Jadi kalau misalnya kita bisa mainin big data, jadi kan kalau misalnya semua udah autonomous, jadi semua data itu bisa terkumpul itu. Bisa terkumpul terus semua bisa melacak. Berarti kejahatan juga bisa dilacak juga. Asik ya. Hebat, hebat. Ngeri. Satria. Next. Nah, Dynamics itu, jadi kalau misalnya buat mengimplementasikan machine learning, kita kan harus memodelkan mobilnya itu geraknya seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, mobil itu gerak itu ada di tiga dimensi. Ada ke X, Y, Y sama Z. X itu longitudinal, Y lateral, Z vertikal. Jadi geraknya tuh, dan gerak tuh nggak cuma lurus, nyamping sama atas doang, gerak tuh ya kayak gini, kayak gitu, kayak gini tuh pitch. Kalau gini tuh yaw, ini roll. Nah itu perlu dimodelkan juga, karena kalau modelnya nggak tepat, decision makingnya juga nggak tepat nanti. Karena kalau misalnya di modelnya cuma gerak segini, ternyata pas gerak segini mana nabrak orang, ya mati. Ya. Waduh. Mati bos, mati. Paling lu di penjara. Iya, mati. Nah, ini nih. Nah, ini di world web tuh sekarang macam-macam nih, Google ada Google Self-Driving. Nah, pencetus salah satu yang master-masternya self-driving car tuh Google. Karena dia ada Google Self-Driving. Apa tuh? Nah, Google Self-Driving itu dulu ada namanya, ada orang namanya Sebastian Thrun. Nah, Sebastian Thrun itu dulu alumni dari lupa namanya. Dari mana pokoknya? Satunya Carnegie Mellon apa ya? Stanford. Alumni Stanford. Nah, dia menciptakan autonomous drive namanya Stanley. Namanya nah, itu dilombain dulu yang leadingnya di autonomous drive itu universitasnya Stanford sama Carnegie Mellon dua itu. Nah, yang menang di Amerika jadi bikin kontes yang bisa menyeberangi 10.000 kilometer gurun, yang menang direkrut Google. Nah, itu yang menang Sebastian Thrun. Jadi dia mengembangkan itu. Nah, setelah dilihat ternyata Google self-driving car tuh sukses berat di Amerika. Nah, yang lain lah ikut-ikutan. Nvidia. Nah, terus di Cina tuh ada Baidu. Makanya Corsair, yang mendirikan Corsair Andrew Ng itu dikontrak Baidu sekarang. Karena dia machine learning-nya keren. Nah, Intel juga sekarang berlomba semua yang ada tulisan di komputer ini. Ini kayak ini nih. Nah, itu main dia autonomous drive. Nah, terus kerjasama sama Volvo, sama Mercedes-Benz sebagai pabrikan mobilnya. Nah, terus di Tesla sekarang udah ada juga sih Tesla di Indonesia, Tesla ini yang autonomous drive di Jakarta. Udah ada juga YouTube-nya. Dan belum nabrak juga. Belum nabrak. Belum, gue mau nabrakin lo. Belum ketemu Metro Mini juga. Metro Mini langsung. Enggak, tukang gojek, nyalin. Ibu-ibu. Ibu-ibu pakai Matic. Ibu-ibu kesan kiri. Kalau masih learning kan kesan kiri, belok kiri. Lo harus bikin kodin baru ya. Apa ya? Ini abis ini. Ibu-ibu sekuri dan belok kanan. Ini sih bisa dong, tapi infrastrukturnya harus dibenerin dulu. Wah, susah. Nggak, infrastruktur maksudnya kalau misalnya cuma autonomous tapi pakai fully bensin ya agak percuma juga sebenarnya. Nggak terlalu bagus juga. Yang penting ya dihibridisasi. Tapi bikin charging spotnya itu yang susah. Nah, makanya itu harus diinisiasi dulu sebenarnya. Karena proyeksi autonomous drive itu tahun 2020 10.000 mobil kalau nggak salah. 2020.
3 tahun lagi. Dunia apa Indonesia? Di dunia. Dunia dulu bang, dunia yang lain sedikit doang. Satu. Satu, tadi belum nabrak, enggak lagi nabrak. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Masalah erat. Berbahaya gitu. Terus, selain itu, ditingkatin juga infrastrukturnya kan sekarang baru. Baru ngetren 4G ya, padahal di sini mau 5G. Harusnya ya 5G kan. Nah, iya ya. Hah? Harus 5G kan ya, biar cepat. Ya, pokoknya harus biar cepat lah, karena kita mau big data. Next, next. Nah, ini kita mikir bareng deh. Ada case gini. Ini sebenarnya salah satu, sebenarnya secara teknologi bisa sih diaplikasikan di Indonesia, tapi secara apa namanya? Hukum perundang-undangan gimana kita analisisnya? Jadi gini nih, analisisnya ini mobil autonomous nih. Terus ini truk. Terus ini motor, terus ini mobil. Kalau misalnya di depan nih, ini jalan Jakarta ya ramai ya. Pokoknya macet banget juga jalan Jakarta. Tiga line kanan, line jalur kanan, jalur tengah, jalur kiri. Nah, terus kalau misal jaraknya kan deket tuh antara autonomous ini sama truknya. Kalau misal si box dari truk yang jatuh, si autonomous drive ini harus reaksi gimana menurut kalian? Kalau ke kanan motornya mati. Kalau ke depan mobilnya yang mati. Mundur. Kalau mundur ada mobil lagi. Belakangnya mati. Kalau ke kiri sebenarnya resikonya enggak terlalu besar karena sama-sama mobil. Pasrah aja deh. Enggak. Mending diskusi apa juga enggak tahu sih. Ini salah satu dilematik autonomous drive gitu loh. Gimana kalau yang sebenarnya kalau secara teknologi itu bisa diimplementasikan, tapi kalau kayak gini tuh gimana? Kiri lah. Kiri lah. Kenapa? Soalnya tetap nyawa orang itu segalanya lah. Maksudnya kalau kanan lu ngajar orang mati, ya kan? Nah. Kalau lu ke depan, misalnya lu di dalam mobil itu ada orang tuh. Nah. Kalau lu ngajar depan terus nimpa mobilnya, mati orang juga. Dalamnya ada kemungkinan mati. Tapi kalau ke kiri ngajar gitu kan, pasti kan dia juga nggak hajar ke kiri kan penuh dengan perhitungan dong, nggak mungkin tuh dar gitu kan, gitu kan, paling ngegresek sedikit, tukang jauh sedikit, iya kalau gua kiri sih, nah. Terus tapi yang bayar ya si tukang truk. Nah, masalahnya kalau misalnya kan ini kan sebenarnya kan kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kayak gitu mau nggak si perusahaan, kalau misalnya kita yang ngedrive sendiri kan secara hukum kita yang salah gitu. Kalau misalnya bikin orang mati, misal sampai mati gitu. Kalau secara kayak gini, masalahnya gimana terhadap, karena kalau autonomous drive yang salah kan berarti perusahaannya gitu. Bukan mobilnya. Itu yang jadi dilematik. Nah, terus next. Nah, ini masalah lagi kalau yang kanan cabai-cabian. Bertiga ya. Ekstrim ya, kan ekstrim case. Kalau cabean ya, motornya Mio. Mio, ketiga. Gak pakai helm lagi. Gak pakai helm, ini buat taksi coy. Oh, Scoopy ya. Scoopy. Bertiga lagi. Ya, yang kiri cuma berdua. Enaknya nabrak cabe-cabean apa nabrak? Gak ada yang kembali. Yukung ya. Mundur-mundur ya, mundur. Hah? Meminimalisir apa namanya, jadi kalau misalnya mundur kan jatuh. At least kan kalau misalnya mundur dia cuma kena kap depannya, pengemudi dalamnya mungkin selamat ya. Kalau belakang aja dicap ya. Nah itu gue gak tau lagi. Kita selama di jarak aman bukan tadi terus. Di Indonesia nggak ada jarak apa-apa, setengah meter. Ini case Jakarta, makanya ini kalau nggak di sini oke lah. Kan ini kan kita ngomong bisa nggak sih diterapin di Indonesia? Yang case-nya kayak gini nih. Makanya yang ini sebenarnya yang dilematik tuh bukan dari sisi teknologi kalau autonomous drive, paling dilematik di Indonesia itu sistem sebenarnya. Kalau semua mobil lainnya di sekitarnya dilengkapin komunikasi juga. Nah itu makanya harus yang lainnya harus autonom juga. Biar ada informasi. Iya gitu. Makanya harus ada exchange informasi. Duit. Hah? Duitnya nggak ada.
duit sebenarnya kalau sebenarnya rakyat Jakarta kaya sih. Kalau rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta. Rakyat Jakarta yang ambil hati. Tapi kan sebetulnya karena tadi kan case-nya yang kayak gini kan. Tapi gue berpikir kalau misalnya yang namanya autonomous drive ketika diimplementasikan di daerah di mana dia bersandingan dengan orang-orang, maksudnya manusia mengemudikan, kayak percuma sih sebenarnya. Maksud gue kepikiran kalau misalnya autonomous drive, nah, ya memang diciptakan untuk kalau misalnya mau diimplementasikan di kota-kota pionir, jadi kayak dicoba dulu, misalnya semuanya autonomous. Maksud gue kalau menurut gue kayak gini ya sama aja sih sistem berapa nih manusia yang buat sistem manusia ya pasti manusia ambil alih kan, jadi kayak tetap aja kalah gitu. Maksud gue, menurut gue ya, ini kan kalau misalnya kita agak mengambisikan apa ya, salah satu langkah yang strategis gitu. Kalau menurut gue ya, dari di Indonesia, daripada kita pakai misalnya jam segi, kalau yang boleh lewat Kuningan gitu, misalnya cuma plat ganjil, plat genep, mending yang boleh lewat cuma otonomus aja di jalan itu. Harus semua otonomus. Semua mobil. Maksudnya maksudnya kayak gitu. Maksud gue itu ya. Case-nya kalau misalnya kasih langkah strategis. Kalau cuma lu asal beli Tesla di Indonesia buat gaya-gayaan. Nah itu. Cuman yang bisa motivasi orang buat ganti. Yang nah itu motivasi orang buat ganti apa? Masalahnya tadi gue sebutin di awal tadi, Indonesia tuh nggak memperhatikan safety karena saking seringnya kita kecelakaan di jalan tol. Beli kacang goreng. Iya kan, bener kan. Tapi Fer, kalau misalnya lu punya satu sistem manusia itu, kayak misalnya Jakarta, terus lu cuman punya 20, maksudnya kan tadi di keuntungan autonomous drive kan lu bisa motong emisi 30%. Ya. Atau motong pemakaian BBM lu 30% atau KWH lu 30%. Tapi kalau cuma 10 mobil atau anggaplah 1000 mobil di Jakarta, itu kan enggak ngaruh kan? Berarti advantage itu hilang. Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Karena kadang-kadang kalau misalnya nih ya satu driver sama driver lain tuh beda experience-nya dalam mengemudi. Jadi kalau misalnya lu salah ngasih gigi aja tuh kadang kan murah bah. Gitu kan hilang efisiensinya. Tetap sebenarnya kalau lu pakai autonomous drive gimana pun efisiensinya lebih tinggi, tapi nggak setinggi kalau semuanya autonomous drive. Kalau kita bicara tentang green energy itu kalau diaplikasikan ke jalan yang nggak rata gitu bisa bang, kan tadi kan dimodelin juga gini ya, vertikal gini. Dimodelin juga itu. Beda harganya berapa sih mobil ini? Tesla 30 ribu. Bukan Tesla itu M kali? Yang S. Model S. Yang S kan ini otonomous drive. Enggak, S pun otonomous drive. Semukan sekarang bisa otonomous nih. Otonomous EV plus autonomous. DP 10 juta. Udah siap ya? Udah siap. Tesla itu kan udah 1000. Tapi cicilan seumur hidup. Masalah keluar enggak tepat waktu enggak? Tesla kan luncurnya tahun lalu itu kan ya. Model S. Kayak diluncurin udah habis langsung besoknya. Laku banget. Laku banget. Belum tahu kayaknya ditipu tuh. Banyak duit lah. Banyak. Tapi kalaupun di Indonesia kita beli mobil listrik, mau ngecas di mana? Nah itu. Pakai ini. Kawan-kawan. Oh itu ada. Ini ada tamu dari PP Itali. Lagi main sini. Halo. Assalamualaikum. Halo. 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 Ya dari tali kita sih. Tadi pertanyaan apa? Gue lupa pertanyaan apa tadi. Siapa yang main tadi? Ada siapa yang main? Belum selesai. Baru kepikiran juga.
berarti di masa yang akan datang jauh ke depan itu bisa aja orang nggak punya kemampuan mengemudi nggak sih kalau kayak bisa. Ya udah semuanya pakai autonomous drive, semuanya masuk mobil, nggak nyetir nggak apa-apa, nggak punya SIM nggak apa, yang penting jalan gitu. Iya itu. Emang goal akhirnya gitu ya? Itu jadi salah satu pertimbangan juga kan sekarang kan banyak yang mengemudi nggak pakai SIM, yang nggak pengemudi amatir gitu. Nah makanya dengan adanya autonomous drive itu meminimalisir yang amatir itu. Lanjut. Udah habis mas. Udah habis. Segini doang. Nah, tuh. Terakhir. Jadi kalau misalnya autonomous drive itu kan yang diaplikasikan nggak hanya untuk apa kendaraan sekarang di robot dan sebagainya itu udah diaplikasikan. Yang jadi isu itu ketika security, IT security kayak itu kalau misal aku nge-hack kamu di mobil yang sama, aku nyasarin kamu di misalnya di Norway itu gimana? Isu dari Jakarta semua kurang dong. Transpirasi dari nyemplung. Transpirasi dari situ ya. Itu terjadi loh di Amerika. Dari Amerika ke Norway. Boleh. Lewat. Dan itu MH370 kayak gitu. Oke. Pesawat yang hilang, yang sekarang ketemu. Itu ya ekstrim. Ya aku nggak berkapasitas saya kalau security. Ada nasib. Ada nasib security nggak? Syafiq. Pak Syafiq nggak datang ya? Itu kan masalah security. Hire satpam juga. Gitu Wil. Anak-anak aja tuh. Anak satpam. Gue nanya deh. Kalau misalnya gue presiden nih ya. Gue presiden Indonesia nih. Terus kalau gue presiden nih enggak usah. Membuat Indonesia berguna. Terus dan gak jual obat. Terus ini, misalnya gue presiden. Terus lu misalnya medistek deh. Terus lu bawa teknologi ini dan gue tertarik nih, pengen bikinnya seperti ini. Hal tiang pancang pertama apa yang harus dipasang? Maksudnya dari infrastruktur kan banyak tuh jalan, lampu merah dihilangin, jalan dibangun. Kalau lampu merah dihilangin jangan dulu lah. Kan enggak. Ya, maksudnya langkah-langkahnya gimana? Pertamanya sih sebenarnya memperbaiki sistem hukum dulu sih yang gue tadi sebutin. Jadi semua itu diperjelas dulu tata hukumnya kalau misalnya ada autonomous drive. Itu harus seri atau bisa paralel sih? Kayak bisa paralel ditambahin tapi kan awalnya dulu ditetapkan dulu kan. Ditetapkan dulu dasarnya tapi nanti kalau misalnya ternyata ada masalah ditambahin juga bisa. Kalau misalnya dianggap hukum selesai, secara engineering apa dulu yang harus dibikin? Secara engineering. Kalau menurut gue ya, saya nggak ngerti hukum soalnya. Ya saya juga nggak ngerti. Makanya ini tanya ini malah gue nggak jawab. Sebenarnya kalau secara engineering, jadi kalau menurut gue kalau misalnya cuma aplikasinya autonomous tapi tetap pakai fully bensin itu juga percuma sebenarnya kalau di Indonesia. Jadi pertama sih yang gue pengenin sih autonomous tapi hybrid. Karena kalau autonomous cuma pakai baterai nggak visible buat jalanan Jakarta, jalanan Indonesia sebenarnya. Gitu. Nah terus setelah itu diperkuat sistem gridnya. Jadi gridnya karena untuk membangun sistem yang fully electric. Ya yang maksudnya 80% elektrik tersebut ya harus dibutuhkan energi yang besar. Nah, masalahnya adalah kalau kayak gitu adalah bukan dalam hal energi sebenarnya, tapi dalam hal power. Gimana? Kalau misalnya case-nya Indonesia punya 1 juta mobil elektrik yang ngecasnya bareng-bareng, pusing enggak maksudnya? Itu power, jadi bedain antara power sama energi. Kalau power tuh langsung peak. Nah itu yang bikin pusing. Nah makanya selain itu harus dibuat charge scheduling juga. Setelah kita membangun sistem grid yang bagus,
bangun saat schedulingnya. Jadi dia harus di schedule di jadwal. Itu yang setelah itu. Nah, habis itu connectivity-nya. Jadi percuma juga kalau pakai autonomous drive tapi nggak punya koneksi internet maksud lo? Ya, jadi kan kayak di sini nih. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya autonomous drive-nya tuh taksi. Nah, jadi bisa kalau misalnya nggak koneksinya nggak bagus, nggak bisa tahu kan posisi taksinya di mana. Nggak, maksudnya taksinya juga nggak bisa berkomunikasi gitu mobilnya. Sedangkan di Indonesia internet aja masih relatif sebenarnya. Masih mahal juga. Nah, itu. Sebenarnya konsep sebenarnya enggak mahal sih. Tapi apa ya? Tapi apa ya? Gimana ya? Masih banyak masalah kali khususnya. Kayak siapa sih? Kayak siapa? Siapa ya? Tanya sendiri jangan ver. Nah, itu. Jadi yang pertama perbaiki energinya, terus perbaiki komunikasinya itu, komunikasinya. Networknya diperbaiki. Terus yang ketiga adalah, nggak tahu sih ini pendapat gue sih, Indonesia tuh kayaknya suka ngerakit tuh, biasanya cuma jadi perakit doang kan. Ya, nah itu. Sedangkan di autonomous ini tuh sebenarnya tuh kita masih berlomba gitu. Nggak ada, bahkan Amerika pun nggak maju-maju banget sebenarnya. Ya maju banget sih, cuma kemajuannya tuh nggak semaju itu di autonomous drive. Maksudnya teknologinya belum sampai matur gitu ya? Matur gitu loh. Mature. Nah. Sorry. Matur sepuluh. Gak apa-apa orang Jawa, matur. Matur. Matur sepuluh. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya gue jadi main risteknya Philip. Syarat satunya jadi presiden. Kasih ya. Presiden gue main ristek. Nah, yang harus dikuatin ya itu R&D di sini harusnya. Kalau misalnya kita mau ngaplikasiin, karena negara-negara lain juga nggak ngerti juga. Kalau misalnya ini rusak, negara lain nggak tahu gimana. Sekarang yang leading siapa sih? Di dunia? Google. Google. Keduanya? Google, terus sekarang Mercedes sama Baidu. Berarti Jerman, Amerika, Jerman, dan Cina. Leading-nya itu udah. Volvo sekarang cuma bisa di Gothenburg dong. Kenapa nggak di sini? Karena dia masih cuma bisa mapping, baru mapping yang tadi bilang drive me tadi, yang video pertama tadi. Okay. Berarti nggak bisa buat general gitu ya? Belum pokok. Leading itu masih udah sejauh mana sih? Si Google itu udah bisa di beberapa kota di Amerika. Hampir semua sih. Banyak kota di Amerika, San Francisco. Itu sudah diterapkan. Udah. Ya SF wajar sih kan, Silval kan. Nah, yang itu. Google udah di situ. Kalau mau nyobainnya duluan di kota yang lebih enggak padat itu. Namanya. Kalau mau mulai Silval. Silicon Valley padat banget gitu. Silval kan. Silicon Valley. Silval. Emang gitu ya kalau aku cuma belum buat aja sendiri. Buat sendiri aja. Temenmu ngomong sih Silval. SP sih sebenarnya. Silval luar biasa. Tapi sebenarnya ya ngetesnya juga di jalan kosong dulu ya. Kalau jalan kosong udah pasti muter-muter gak jelas ya ngapain lu tes. Muter bos, gak nyampe. Ngapain tukang jam muter. Kenapa gak Silicon? Bahasanya masih Silicon. Kenapa Silicon namanya ya? Gak Tungsten Valley. Ini kamu boleh nanya gak? Boleh. Oh iya, kan udah mulai mudeng nih ceritanya. Kenalan dulu lagi lah, kenalan. Oh iya, nama. Ini saya dari Itali, nama saya Agi. Terus background saya dulu tuh saya di mesin UGM 2007. Terus, itu junior lo. 2017. Saya paling 2009, keren saya. Udah keburu mau hasil. Abis lulus terus kerja di Islam Bersih 3 tahun, terus langsung lanjut di Project Pemilang, ambil master, teknik mesin juga. Nah ini kan kayaknya autonomous tuh udah dipakai sama Tesla nggak sih kalau udah. Tadi saya sorry telat banget nggak tahu video mungkin gitu.
Tapi kalau ngeliat dari itu, bisa nggak diterapin di Indonesia? Kalau menurut saya, bagus banget nih buat bawa komoditi, kayak bawa hasil perkebunan segala macam. Itu kan chance buat nabrak atau cederain orang gimana lebih kecil kan. Iya. Yeah. Itu gimana tuh dengan kondisi remote area di Indonesia itu? Nah, sebenarnya ini ada sih di TTP nih. TTP itu bukan buat, bukan fully autonomous, tapi cuma semi autonomous, agak semi autonomous. Itu dia bukan perkebunan, tapi di pertambangan, hazardous area malah. Oh gitu, karena bahaya kalau dia. Nah, karena kalau di hazardous area itu, kalau misalnya nggak pakai kayak gitu, banyak debu gitu loh. Jadi resiko chance buat nabraknya masih besar banget. Di itu red dump truck gitu. Jadi sensor dan aktuatornya gitu. Itu udah dipakai apa masih? Apanya? Di riset sih. Tapi kalau di remote area mungkin power. Tapi internet kan yang ya, internet juga. Jadi kayak lebih situnya. Gitu. Kalau mungkin, kalau di remote area ya. Di perkebunan gitu kan. Nah, yeah. Tenaga internet. Pakai banget tuh. Benar-benar bisa di press kan. Iya, iya. Masalahnya ya itu tadi. Jadi, kalau di kota-kota yang di dalam jalan tapi yang high tech kayak Sugar Group atau Support itu tuh mungkin ya highway-nya enggak ramai tapi mereka fasilitasnya oke banget. Iya. Yeah. Gitu tuh yang oke banget. Ya tapi macam-macam gitu kan jalannya enggak macet. Iya, jalan enggak macet. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya kepakainya tuh ya kayak yang si Jakarta gitu kalau tahun mustri paling kepakai, paling visible sebenarnya di Jakarta. Kalau di Indonesia diterapin di jalan-jalan Kuningan. Kuningan. Jadi sebenarnya autonomous drive itu bukan cuma mobilnya tok kan, tapi kayak satu sistem, satu perangkat, satu ekosistem, satu besar ekosistem ya. Besar yang tadi itu ada kayak network juga, macam-macam lah. Kalau masalah smart grid itu, sistem yang ideal itu seperti apa sih? Smart grid. Karena mau ngeser dikit. Jadi sebenarnya sekarang tuh lagi ada proyek antara DUT dan apa sih? University. Antara Tokyo Tech sama Mitsubishi. Jadi mereka tuh lagi bikin sistem grid system electrical. Jadi kan Denmark rencananya 2030 ya. Dia mau full renewable energy langsung ke electrical. Jadi mereka mau bikin, jadi mobil listrik itu diperlakukan seperti baterai yang berjalan. Jadi kan renewable energy kan fluktuatif ya. Jadi ketika over peak, dia langsung disimpan ke semua mobil-mobil listrik. Jadi pokoknya di kantor ada colokan, di rumah ada colokan. Nah itu kan, itu salah satu yang lagi dikerjain sekarang proyeknya. Apakah itu yang ideal atau? Kalau di Indonesia ya menurut saya, kalau misalnya mau menerapkan renewable energy, karena sebenarnya itu tuh bisa diterapkan di Indonesia, bukan baterai berjalan tuh bukan lewat mobil sebenarnya kalau misalnya, karena masyarakat yang punya mobil juga nggak banyak juga kalau di presentasi di Indonesia. Yang menurut saya visible itu kalau buat backup storage itu jadi kayak ini pumping storage. Jadi kalau misalnya kita lihat pantai di Indonesia itu curam-curam. Kalau menurut data ini ya kayak jadi tahu gua. Nah, pump hydro kan, nah, storage pump hydro. Jadi kalau misalnya kita mau menerapkan microgrid atau menerapkan smart grid itu jadi sumber penyimpanannya tuh jadi misalnya kayak gini nih, pumping storage tuh. Ini airnya di sini nih. Ini air di sini. Di sini air. Terus di sini ketinggiannya, jadi dipompa ke atas. Nah itu energinya disimpan sini. Karena pantai-pantai itu curam di Indonesia, dan itu nggak tahu kenapa nggak dilihat sama pemerintah. Udah satu dibikin. Nah kan baru satu. Namanya PLTP, PL Pumping Storage Martenging. Itu 1 gigawatt. Baru jadi. Itu udah dibikin tuh proyeknya PU sama Indonesia Power. Nah itu yang visible tuh yang kayak gitu kalau di Indonesia. Sekedar sharing aja, kalau untuk memang paling visible Indonesia tuh
Kalau baterai kayak susah ya. Susah, susah. Makan. Soalnya ya nggak tahu sih, gue masih menganggapnya bahwa Indonesia tuh daya belinya lemah. Tapi kita punya, sebenarnya punya banyak gunung sih, dan itu sebenarnya bisa dijadikan pumping. Jadi minyak kalau apa lagi siang itu listriknya murah, terus airnya itu dari bawah dipindahin ke atas sama pompa. Nanti pompanya itu turbinnya itu Perancis turbin itu pam turbin yang dia bisa muter. Nanti ketika malam butuh listrik, jalin dari suaranya. Nanti si perusahaannya itu dibayar dari selisih harga listrik, karena malam kan peak. Kalau pagi kan harga normal. Nah itu dia bayar dari situ. Kayak gitu strateginya. Pakai pumping storage yang di Indonesia paling tepat itu. Soalnya juga, sekarang kan ini nih, Tesla itu lagi bikin namanya Tesla Gigafactory. Baterai semua itu. Itu pun juga, dia baru jualan ini, baterai di tembok. Yang ini ya? Tesla Power World. Makanya masih susah juga, dan itu harganya mahal. Di Indonesia juga masih susah kalau ngerapin kayak gitu. Tuh. Terus kalau misalnya kita bicara microgrid di Indonesia itu sebenarnya, kalau menurut saya, cocok banget sih microgrid sebenarnya, karena gini sih, daripada kita pakai salah satu, daripada kita pakai cuma satu grid, nah, pembangkit terpusat, karena lebih baik kita pakai pembangkit kecil-kecil gitu. Kirain kita kepulauan. Nah, daerah kita kepulauan lebih cocoknya. Contohnya kita pakai solar panel di daerah sini, nanti kalau berlebih bisa ditransfer. Jadi kan smart juga. Daripada kita cuma pakai satu dialirin, resikonya pakai satu dialirin gitu, sebenarnya itu bukan resiko di pembangkitan, misinya yang mahal banget. Karena kata dosen saya dulu, itu kalau kita bikin 35.000 megawatt, yang paling susah itu bukan bikin pembangkit, tapi bikin gimana cara bebasin lahan transmisi sejauh 500 km ngalirin dari, kan mau bikin di Sumatera, mau ngalir di Jawa itu bebasin lahan berapa kilometer, nah gitu yang susah. Kayak gitu. Tuh lipis ngacem gak? Ngacem udah hati. Oh ya, ngomongin tadi, kan harus terpencar yang gak bagus kalau satu gede terus transitnya mahal kan. Itu visible gak sih kalau misalnya ada satu daerah gitu buat pilot project di Indonesia, katakanlah yang daerah kayak Cikarang gitu yang masih sepi-sepi, itu dibangun itu buat jadi contoh ini sistemnya masnya autonomous drive. Jadi satu daerah itu buat jadi contoh nih, kalau emang di sini jadi bisa nih, nanti di daerah-daerah lain dibangun, jadi kayak satu kota di semuanya dilengkapin internetnya, semua yang sampai microgrid itu. Kota contoh harusnya bisa. Nanti jadi ya macam-macam di level kali juga. Itu kan, kalau kayak gitu hitungannya gimana? Maksudnya kota yang harus paling mungkin yang paling probable buat dijadiin itu tuh yang kayak gimana kriteria? Harus apa harus itu? Kalau misalnya kita mau implementasi elektrik dan autonomous, yang pasti ada harus ada gridnya kan. Maksudnya sumbernya tuh harus bisa menyuplai energi. Bukan yang besar, yang tepat guna lah artinya. Terus yang kedua itu konektivitasnya harus kuat. Itu yang sarana yang jadi kan mobil kan harus saling berkomunikasi kalau dalam autonomous drive. Itu kan bisa satu daerah aja benar-benar yang bisa. Sebenarnya ini kan agak susah, tapi kita perkuat untuk jadi daerah juga tuh bagus. Bisa. Itu buat cara step-stepnya daerah itu bisa jadi kuat. Kalau itu iya sih. Kan cuma masalah ini ya. Oh itu kalau misalnya gimana caranya kita bikin satu daerah yang misalnya raw area jauh tuh nggak ada konektivitas, itu dikasih konektivitas itu gimana caranya? Sebelumnya bahkan yang pun susah jadi sinyal.
depan lu, jadi sekarang ketemu gua. Jadi jadi kan buat menyediakan konektivitas itu kan caranya macam-macam. Kalau di daerah yang benar-benar terpencil atau bahkan tengah laut itu satelit langsung gitu. Tapi satelit itu delay-nya lama masalahnya. Jadi kalau misalkan untuk jadi sekarang ini kan buat lagi banyak research 5G untuk autonomous driving juga. Itu salah satu parameter yang utama itu delay. Jadi delay dari si pemancar sampai penerima balik lagi itu harus kurang dari sekian millisecond. Supaya istilahnya begitu si mobil, misalkan mobil butuh dikontrol secara real time, misalkan buat pengereman gitu. Misalkan telat berapa puluh millisecond aja kan ngeremnya telat. Jadi masalahnya, jadi memang kalau misalkan memang ada case-case yang butuh konektivitas dan konektivitas yang butuh real time padahal daerah yang nggak punya infrastruktur penunjung, memang susah sih sejauh ini, kecuali memang ada. Tadi opsi pertama kan satelit tuh yang tadi yang kayaknya ada yang satelit, tapi satelit kan lama delaynya. Yang lain lagi memang udah kan BTS. Kalau ya bikin BTS kan emang harus emang sekarang kalau misalkan di tempat-tempat yang HP aja susah kan, berarti kan istilahnya BTS juga nggak ada di situ. Dibangun susah ya? Bisa dibangun. Ya, cuman siapa yang mau bangun? Ngebangun BTS itu balik lagi ke hitung-hitungan ekonomi. Kalau misalkan daerahnya benar-benar terpencil, terus nggak ada yang pakai, itu nggak jual. Nggak untung, nggak BP, nggak BP. Nggak balik modal. Balik modal berapa tahun nih? 85 tahun. Memang benar-benar autonomous driving di daerah itu emang benefitnya besar sehingga worth it buat di install BTS. Jadi menurut saya itu ya yang paling visible di Indonesia di Jakarta. Oh gitu, karena udah? Karena udah infrastrukturnya ada tempat dan gara-gara ada autonomous driving ini kan jadi trafficnya lancar. Jadi kayak pertama kali saya ngomong, daripada kita memperlebar jalan lebih baik memperlancar traffic. Bandung lah. Sama Bandung buat tatanan. Waduh. Satu pertanyaan lagi kalau ada. Udah habis kayaknya waktunya. Udah habis. Terima kasih. Yo, mantap, Fer. Tadi saya anggap kamu jadi memory stack ya. Yes. Jadi istirahat dulu setelah 15 menit. Atau 10 menit? Belum. Jangan lagi-balik lagi ya. Makasih. Mana? Kalti mana? Kamu sini aja. Gimana sini? Kamu gak usah jaket. Pakai jaket aja. Oh gitu. Jadi beneran apa? Ya kerja. Hanya ilusi semata. Dusta. Iya. Oh iya.
2,8 kilo daging. Ya, dua aja. Lanjutkan ke sesi yang kedua tentang videografi satu oleh Ariana. Ya, TV ya. Oke, terima kasih. Terima kasih PPI. Banyak yang bukan PPI Stockholm. Hari ini saya akan bahas tentang sharing sedikit tentang videografi 101 capturing the best of your travel experience. Terus pertama saya jelasin tentang introduction, terus kenapa kita harus bikin travel video, terus pentingnya konteks, perspektif, pre-production, kemudian production atau shooting, selanjutnya post-production, dan editing. Ini saya akan mulai quote dari Bill Gates. Everyone should learn how to program a computer because it teaches you how to think. Ada yang di sini udah pernah dengar quote serupa kayak gini? Pernah? Pernah? Setuju nggak? Ya, setuju. Kalau saya sih kurang setuju. Kenapa? Karena seharusnya everyone should learn programming and filmmaking because it teaches you. Gila. Harianas 2017. Harianas jawab. Saya setuju yang kedua. Yang kedua saya lebih setuju lagi. Iya, hebat. Oke, mungkin mungkin ada yang belum tahu saya. Siapa ini orang yang di depan lagi ngomong di kampus ini? Terus saya lagi kuliah di Aerospace Engineering KTH. Terus bikin establish my YouTube channel, Diginers Project. Kalau belum subscribe, subscribe. Terus ini video-video yang saya bikin di channel. Terus coba yang play satu dong. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Subscribe dulu. Terus yang terakhir, saya juga jadi videographer di salah satu startup di Stockholm, namanya GoBuzzer. Jadi sedikit cerita tentang GoBuzzer. GoBuzzer itu sebuah startup yang bergerak di bidang sosial media. Jadi kita kita memberikan di website itu kita bisa berkomunikasi dengan lokal, dengan salah satu host dari berbagai kota di Eropa dan juga di Amerika. Nah, terus ini adalah video terupdate di GoBuzzer yang saya bikin. Sudah akan kita tonton. Wah, keren banget nih sih. Gua udah nonton nih. Gila. Gua nonton. Oh, salah. Thank you.
Okay, sekarang masuk ke bagian kenapa sih kita harus bikin travel video. Mungkin beberapa orang banyak yang jalan-jalan gitu kan ke Eropa. Kalau kita Eropa misalnya cuma satu, bisa berlaku ke beberapa negara. Terus mereka sering travel. Terus dengan berbagai macam kamera gear yang sekarang udah update, mereka bisa ngerekam video gitu kan. Tapi biasa setelah ngerekam kayak gitu, nggak diolah sama sekali. Jadi setelah dibikin, ya udah nggak diedit sama sekali. Terus banyak orang kayak gitu, dan saya berasumsi kalau kalian datang ke DJSSS ini berarti kalian tertarik untuk bikin travel video. Nah kalau mungkin nggak tertarik juga, saya kasih ini beberapa alasan. Yang pertama, dengan kita bikin travel video, kita bisa mengcapture memori itu, kemudian kita bisa melihat lagi ketika misalnya nanti kita tua gitu kan. Misalnya kenangan. Nanti ada cucu kenangan masa lalu gitu kan. Punya cucu, terus cucunya nanya. Stop. Jangan pahit. Senang itu kakek gitu. Kita dulu kakek naik gunung gitu kan. Terus cucunya bilang, ah bohong. Terus kakeknya bilang, ini kalau percaya. Dulu kakek ke paradiset kedinginan. Dengan kita bikin travel video itu, kita bisa nge-share pengalaman kita, apalagi ke orang tua dan teman-teman kita. Dan terutama bagi kita yang lagi kuliah di sini, kan misalnya kita pengen tuh kasih update ke orang tua kita, kita lagi kemana gitu kan. Dengan kita bikin travel video, orang tua kita secara tidak langsung bisa langsung tahu kondisi kita dan tahu keceriaan kita di traveling itu. Terus yang ketiga, sekarang udah banyak banget alat-alatnya, dari kamera sangat ya kayak iPhone gitu, terus ada yang DSLR dan segala macam. Jadi udah nggak kayak nggak ada alasan lagi gitu kan untuk nggak bikin video. Terus yang terakhir, expand your social circles. Karena dengan bikin travel video ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya, jadi saya bisa ngeliatin orang-orang apa yang saya lakukan gitu kan di travel video ini. Kemudian jadi makin nambah orang. Salah satu contohnya dari Gua Bazar itu. Jadi dengan bikin travel video, saya jadi bisa direkrut. Terus saya mau ngomongin tentang pentingnya konteks. Jadi misalnya kalau kita nonton pertandingan sepak bola atau pertandingan NBA, kalau kita nggak tahu sama sekali peraturan tentang sepak bola ataupun NBA-nya, terus kita nggak tahu siapa lawan siapa ini. Terus si pemain ini kenapa nggak masuk di lapangan misalnya. Kita kan kayak nggak ngerti gitu kan, konteksnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya di kondisi travel video, misalnya kita nggak tahu kenapa orang ini bikin video, terus tiba-tiba ada di tempat ini. Di tempat ini dia juga nggak ngasih tahu ini tempatnya apa gitu kan. Nah, makanya ini adalah salah satu pentingnya kenapa kita harus bikin konteks. Jadi harus ada kayak background story, kenapa kita harus bikin video itu. Kenapa misalnya si Mbak Febri bikin video jalan-jalan di Itali. Si orang tuanya mungkin bisa ngerti gitu kan. Mbak Febri kan lagi kuliah di Swedia, terus jadi kayak punya visa gampang, jadi kayak gampang itulah traveling di Eropa. Tapi mungkin orang-orang awam yang gak kenal sama sekali dengan Mbak Febri, itu kayak dia, ngapain ini, saya nonton ini gitu kan. Gak ada background ceritanya gitu. Jadi inilah salah satu pentingnya konteks. Terus, nah salah satu penerapan, gimana cara mengaplikasikan konteks, yang paling gampang adalah dengan menggunakan teks. Jadi mungkin teks yang sangat sederhana, kita masukkan ke video kita, terus setidaknya itu bisa menggambarkan
bagaimana kenapa scene ini terjadi dan kenapa kita harus nonton video ini. Coba contohnya ya. Contohnya ini di salah satu video saya. Jadi. Nah, jadi kayak ada konteks cuma beberapa kalimat gitu, tapi udah ngasih tahu kalau ini ternyata kejadiannya di sini, tempatnya di sini, dan kenapa kita harus nonton montage ini, ya karena kita mau menunjukkan keceriaan tadi. Terus yang kedua, bisa menggunakan visual naratif. Kebanyakan music video biasa menggunakan teknik ini. Jadi mereka nggak pakai teks, tapi viewer langsung tahu gitu kan. Apa maksudnya ini? Jadi misalnya kayak kita mau menunjukin New York City, ada patung Liberty-nya gitu kan, dari helicopter shot. Terus masuk ke salah satu restoran, di depannya ada pelang restorannya gitu. Terus dalam kita zoom lagi, ada orang ternyata lagi ngobrol, lagi cerita gitu kan. Itu tanpa menggunakan teks, orang udah tahu kalau kalau kejadiannya terjadi di New York City, lagi orang lagi makan, lagi minum gitu kan, lagi ngobrol. Terus yang ketiga, yang paling gampang adalah dengan menggunakan voice kita. Dan kebanyakan ini bisa diterapkan lewat narasi, gitu, narasi kita bikin sendiri, ataupun dengan menggunakan cara vlog. Vlog itu ya intinya kita selalu mengupdate kondisi kita kepada audiens, sehingga audiens itu ngerti. Jadi apa sequence yang akan terjadi. Nah ini contohnya salah satu video lagi. 15th of July 2016, I and my friend visited a forest located in Bandung, Indonesia. And to reach the exit gate, we need to walk for approximately 5.5 kilometers. Tahura. Nah, jadi dengan kita mengasih narasi kayak gitu, orang bisa ngerti, oh tempatnya di Tahura gitu kan. Terus mungkin ada yang bisa nebak ini rekamnya pakai apa? Kalau matanya itu? HP. Pakai HP. Tadi kelihatan. 15th of July 2016. Ya, gitulah. Nah, itu kelihatan bayangannya. Terus selanjutnya saya mau ngomongin tentang perspektif. Perspektif itu bagaimana audiens memandang memandang video kita. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, perspektif bisa dari first person. Artinya kita sebagai filmmaker, kita sebagai kameramen yang juga merepresentasikan tokoh yang ada di video itu. Jadi misalnya tadi kan kalau melihat tadi ada gambar tangan itu kan. Okay. Itu berarti di sini sudut pandangnya, sudut pandang sebagai kameramen itu. Bisa juga, misalnya kita nggak sama sekali menunjukkan kayak gitu, tapi menunjukkan orang yang third person. Jadi kayak kita berarti mendokumentasikan si orang itu. Ceritanya tentang orang itu. Terus yang ketiga, kedua, order of things. Jadi kalau ini sebenarnya lebih masuk ke arah editing sih. Order of things itu kayak bagaimana kita harus mengatur audiens sehingga berpikir kalau sequence-nya ini benar. Jadi kan misalnya kalau kita lagi jalan-jalan di pantai, ada pertama kita nge-shot kaki kita lagi jalan di pantai. Terus shot yang kedua adalah pemandangan pantainya yang matahari lagi sunset gitu atau sunrise. Nah terus kan itu ada dua shot. Gampang kan, jadi kita milih antara ini pertama terus ini kedua, atau ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah misalnya kalau ada lima jenis shot yang kita punya, berarti kita di situ harus mengatur, kayak di situ bukan sesuatu yang trivial lagi. Jadi kita harus mengatur gimana audiens bisa ngerti, kita bisa mengatur tipe urutan shot itu sehingga audiens itu ngerti gitu kan sequence-nya. Terus selanjutnya humor ini salah satu bentuk perspektif. Dan gini, humor di video itu berbeda dibandingkan dengan humor di dunia nyata. Jadi orang bisa jadi lucu banget di video, tapi nggak lucu di dunia nyata. Misalnya orang bisa jadi lucu banget tanpa harus jadi film gitu kan. Misalnya ngelihat misalnya lagi jalan-jalan di Tokyo banyak orang, banyak yang di traffic di metro gitu kan, kita nge-shot pertama ini banyak orang gitu kan, terus yang shot kedua kita geleng-geleng kepala gitu kan. Kayak itu humornya di situ, mungkin ditambah sound effects atau segala macam. Terus atau misalnya kita lagi di jalan tol gitu kan, terus Jakarta macet, kayak lu pengen
menembak ini mobil semua, hancurin gitu kan. Nah, untungnya saya udah bikin senarionya. Nah, ini pre-production itu adalah bagian gimana kita mengatur sebelum kita syuting harusnya ada konsep dan material. Jadi misalnya di sini sebenarnya ini sebenarnya rahasia sih. Tapi misalnya kalau kita mau bikin mau trip kemana gitu kan harus ada kontennya gitu kan. Jadi harus apa? Misalnya di sini kita ngeliat reality versus expectation. Jadi kan kalau kita sebagai turis di Roma kan kita ngeliat foto-foto di Roma itu kayak elegan banget. Tapi pas di sana banyak turisnya gitu kan. Jadi kayak kita bisa bikin satu konsep video dari situ. Dari situ aja kita udah bisa bikin konsep video. Terus yang terakhir, yang kedua, shotlist. Shotlist itu kayak gimana kita mengatur, merancang shot kita. Ini bentuknya udah kayak storyboard. Jadi mungkin kalau yang pernah lihat storyboard, kayak komik gitu, tapi mungkin gambarnya lebih sederhana daripada komik, itu kayak mereka mengatur gimana kira-kira kamera angle-nya dari mana, gitu kan. Terus si aktornya bergerak kemana gitu kan. Dan kameranya bergerak kayak gimana. Nah ini misalnya saya punya ide nih, kemarin barusan nonton Conan O'Brien, terus dia jalan gitu kan, terus di belakang gedungnya meledak-meledak gitu. Ini bisa jadi sebuah ide buat video next trip di Berlin. Berlin kan tahun 1945 kan ada perang-perang gitu kan. Jadi bisa kita bikin perbandingan traveling di Berlin zaman sekarang dan 1945 gitu kan. Misalnya gitu, itu satu ide yang sangat kecil dan spesifik tapi bisa kita gunakan gitu kan. Terus selanjutnya dialog itu biasanya saya bikin dialog juga kalau misalnya kita butuh informasi yang sangat detail, misalnya kayak ngomongin tentang climate change, kalau bisa sih dialognya itu harus benar-benar kita harus searching dulu gitu kan, materialnya apa gitu kan, kita harus tahu climate change itu kenapa penyebabnya gitu kan, jadi nggak boleh sesuatu yang kita sampaikan pada saat recording, jadi secara langsung impromptu. Ya. Terus ya itu karena kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum recording, makanya kita itu disitulah pentingnya dialog. Oke, mempersiapkan apa yang akan kita ucapkan nanti. Meskipun pada akhirnya nanti kita tahu gitu kan, oh nanti saya akan melakukan ngomong ini, tapi biasanya kalau udah di recording di tempat TKP itu biasa ide itu buyar lagi, jadi nggak tahu. Jadi makanya sebaiknya ada pegangan gitu kan, pedoman sebelum kita bikin. Terus masuk ke bagian production, saya akan ngomongin tiga hal. Pertama, apa aja alat yang digunakan biasanya untuk ngedit, untuk ngerekam. Terus teknik-tekniknya dan terakhir ada tips dan tricks. Pertama adalah mikrofon. Kenapa mikrofon yang pertama? Karena orang bisa nonton video meskipun kualitas visualnya jelek, tapi audionya bagus, orang bisa tetap enjoy gitu nonton sampai selesai videonya. Tapi kalau sebaliknya, misalnya visualnya bagus tapi audionya jelek, orang nggak bisa nonton. Kenapa? Karena telinga kita sensitif. Karena salah satu peneliti juga bilang audio itu lebih diproses lebih cepat oleh otak kita dibandingkan visual. Jadi di sini ada misalnya menggunakan handy recorder, terus menggunakan lavalier mic, terus yang ditancepin di kamera langsung pakai shotgun mic. Terus bisa juga kita menggunakan iPhone ataupun telepon biasa gitu kan. Tapi satu hal yang penting adalah kita menggunakan selfie stick. Kenapa? Karena tangan kita itu penuh dengan sumber vibrasi gitu kan. Jadi kalau kita pakai gini itu udah pas goyang-goyang. Tapi kalau kita pakai grip dengan selfie stick yang bagus kan, itu gripnya kuat. Jadi nggak terlalu shaky-shaky. Terus gear ketiga, kalau ada uang berlebih bisa beli DSLR atau mirrorless atau point and shoot. Kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Tapi bodinya agak gede gitu, volumenya agak gede. Terus yang keempat,
action camera kayak GoPro atau Xiaomi itu lumayan bagus, biasa kualitasnya bagus, tapi kalau buat low light dia nggak terlalu bagus. Jadi tapi keuntungannya dengan menggunakan action camera bisa di mounting dimanapun gitu kan, dan untungnya saya bikin video juga. Ini adalah ekspektasi sebagai snowboarder dan realitanya. GoPro bisa dipasang di mana aja, bisa di depan snowboard langsung. Dan gak usah takut akan lepas. Realitanya. Terus yang terakhir, kita bisa pakai drone. Drone itu kamera yang dipasang di robot yang terbang. Jadi dia bukan dirancang khusus buat kamera, karena kualitas kameranya itu nggak terlalu bagus. Kayak itu mungkin kayak kamera HP yang dipasang di drone gitu, kualitasnya sama kayak gitu. Tapi dengan drone itu kita bisa melihat perspektif yang berbeda. Jadi perspektif dari sang mata elang gitu kan. Terus ini drone shot dari Paradiset. Kalau yang ini di Forbigor. Terus yang ini di Noshkuri. Nah, teknik-teknik penggunaan kamera. Kamera movement atau pergerakan kamera itu ada beberapa tujuannya. Jadi misalnya untuk mempercantik visual, jadi kan nggak mungkin kita nonton Harry Potter tapi kamera movement-nya kayak kamera ditaruh di tripod gitu kan, gitu terus sampai satu film selesai kayak gitu terus mungkin kan. Terus jadi makanya harus ada kamera yang ngikutin aktor gitu kan, ya macam itu. Terus tujuannya juga untuk storytelling. Jadi misalnya kayak si aktornya lagi terkejut gitu kan kameranya. Wow, gitu kan, masuk. Terus saya akan cerita tentang sini ya, gitu. Terus saya akan cerita tentang beberapa tipe gerakan dari kamera movement. Yang pertama yang paling gampang itu tilt. Tilt itu kamera bergerak pada satu sumbu. Terus kita bisa tilt up atau tilt down. Jadi kameranya nggak gerak, cuma tilt up, tilt down gitu kan. Biasanya digunakan untuk subjek yang lagi bergerak naik turun. Misalnya orang lagi turun tangga gitu, jadi kameranya ngikutin. Terus yang kedua, pan. Pan itu sama kayak tilt, tapi sekarang ke pan left atau pan right. Jadi ngikutin subjek yang bergerak ke sana atau ke sana. Nah itu biasanya, bisa juga misalnya kalau ada percakapan antara dua orang subjek itu kan, tanpa harus nge-cut antara dua scene gitu, jadi bisa si A ngomong, terus si B ngomong langsung pindah ke sini. Si A ngomong lagi kayak gitu. Itu salah satu penerapan dari pan. Dan biasanya kalau tadi ngelihat video-video yang tadi, kan banyak transisi tuh. Banyak orang yang nanya-nanya, gimana caranya bikin transisi. Nah ini salah satu penerapan dari pan. Coba kita lihat lagi lebih spesifik. Satu contoh lagi. Ada yang bisa breakdown gimana caranya bikin ini? Gampang kan? Jadi kita nge-pan just sesaat pas di editing, sesaat sebelum kita nyampe, ganti dengan scene selanjutnya. Jadi ya kayak setengahnya ini sama setengahnya itu, itu digabung. Terus kalau bisa sih kontrasnya agak beda. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan gambarnya biru, ini rada coklat. Jadi orang bisa tahu ini nggak transisi dan itu beda gitu. Jangan sampai ini transisi tapi sama aja gitu kan. Sama aja kayak color tone-nya atau gimana pun. Terus teknik ketiga, biasanya teknik yang lebih cinematic gitu, bisa menggunakan nama tekniknya pedestal. Pedestal itu atas bawah, tapi sekarang kameranya ikut gerak sesuai dengan gerakan kita. Jadi bukan cuma tilt gini, tapi juga ikut. Biasanya untuk nge-reveal
suatu objek yang tersembunyi gitu kan. Terus atau crab, crab itu gerakan kiri kanan dan kameranya ngikut. Atau slide, slide itu maju mundur. Nah itu kamera ini biasa gearnya lumayan nambah lagi dan lebih mahal lagi karena ya tentu saja lebih kompleks gerakannya. Tapi favorit saya adalah menggunakan glide cam ini karena dengan glide cam ini kita bisa se-smooth kita untuk menggerakkan kamera kita. Nah contoh satu shot yang mungkin nggak terlalu pedestal atau gimana, tapi dengan menggunakan glide cam itu. Nah itu cuma gerak ke kiri, tapi gerakannya harus smooth gitu kan. Terus, terlepas dari ketiga-tiga gerakan ini, yang paling penting yang harus dicamkan adalah setiap gerakan kamera itu harus punya alasan. Jadi jangan sampai kita bikin kamera movement-nya kayak gini, tapi kalau ditanya alasannya kenapa kayak gitu, kayak nggak ada gitu kan, nggak ada. Gak ada motivasi gitu. Yes. Kalau kayak nembak cewek harus ada motivasinya gitu kan. Atau susah kalau Ariana saya ngomong. Udah. Iya deh. Master. Udah. Suwon, Mas Suwon. Kakak paling gini. Kalau Kakak mah paling responsif Playboy. Playboy. Jangan. Yang punya Stockholm, weh. Yang punya Stockholm. Sudah juga kan. Ya, fair, fair, fair. Atau misalnya kalau atau kita kalau misalnya suatu pesan itu udah bisa tersampaikan tanpa dengan menggunakan kamera movement yang berlebihan, ya udah berarti nggak usah kameranya steady aja gitu, nggak usah terlalu gimana gitu. Jadi makanya kemarin di Spring Gathering saya bilang ke dokumentasi semua nggak usah terlalu steady aja kameranya gitu. Terus teknik selanjutnya movement in the frame, ini adalah salah satu faktor yang membedakan antara kamera, antara video dan foto. Jadi foto kan itu gambar, tapi statis. Kalau kalau video, harusnya ada pergerakan gitu kan di kamera, di frame-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngerekam video, tapi nggak ada perubahan sama sekali di frame-nya, ya udah berarti apa bedanya gitu sama foto. Jadi pas di editing, harusnya kita masukin foto aja gitu, kalau gitu. Nah, seharusnya di dalam frame kita, ada pergerakan gitu. Dan itu salah satunya, itu salah satu hal yang membedakan dengan foto. Jadi misalnya di sini, meskipun kameranya steady, tapi ada orang yang jalan gitu kan. Kameranya steady, tapi ada orang yang lagi beraktivitas, lagi menikmati alam gitu kan misalnya. Terus teknik yang lebih advance sedikit ada time lapse dan hyperlapse. Ada yang tahu time lapse? Semua tahu ya. Time lapse itu kalau misalnya kameranya dibiarkan untuk nge-record dan tujuannya sih untuk menampilkan kalau waktu itu berjalan cepat. Jadi semua objek berjalan dengan cepat. Terus kalau hyperlapse, ada yang tahu? Hyperlapse tapi kameranya gerak. Nah, betul. Jadi kayak gitu. Jadi kameranya ikut juga gerak. Jadi bukan cuma mengcapture momen, tapi kameranya juga gerak. Jadi gabungan antara kita ngerekam situasi dan kameranya juga bergerak. Dan biasanya sih lebih susah untuk bikin hyperlapse. Contoh tadi mungkin kalau yang nyadar hyperlapse kayak gini. Terus satu lagi. Itu lu pelan gitu ya? Salah. Oke. Okay. Ada yang tahu gimana sih? Bahasa tahu nih kayaknya. Salah juga. Jadi ini cara ngambilnya. Ambil dari foto. Ceklek. Di situ pindah. Ceklek. Pindah lagi. Tahu nggak ini bikinnya berapa lama? 30 menit. Di tempat itu, di namanya ya ini nama tempatnya di Itali, itu 30 menit diam di situ terus nge-capture foto sampai ada ratusan foto gitu kan. Dan itu dan emang mungkin kalau dilihat time play-nya cuma 2 detik paling, tapi dibikinnya 30 menit. Jadi kayak tapi itu sesuatu yang spesial gitu kan di video kita. Terus gerak dari satu spot ke tempat spot lainnya harus diukur. Nah itu
Nah. Oke. Nah, biasanya kalau mau presisi sih diukur. Tapi kemarin karena nggak ada waktu ya, ngapain juga sih diukur-ukur gitu. Jadi saya pakai satu langkah gitu. Dan langkahnya itu kalau bisa harus sama antara sebelumnya. Terus ini ada quotation dari usaha keras akan mengkhianati. Kalau mau tanya wota. I love you. Sampah. Nah itu ya di ada program namanya After Effects, kita gabungin foto. Satu foto itu jadi satu frame. Jadi bayangin kalau misalnya video kan biasanya 25 fps atau 30 fps. Itu berarti dalam satu detik itu ada 25 foto. Jadi makanya kenapa tadi ada 2 detik 3 detik. Itu tadi yang maksudnya 2 detik tapi bikinnya 30 menit, 30 menit editing apa pas di sana yang ngambil foto? Ya, 30 menit di sana. Oh, gitu. Editingnya lain lagi sih. Kalau misalnya 2 detik tapi di sananya Mas seharian gitu dari pagi sampai malam itu bisa juga kan? Bisa. Tetapi konten fotonya lebih banyak ya? Bisa. Tapi bisa kita lebih banyak possibility sih. Jadi bisa di extend jadi berapa lama gitu atau bisa di compress durasi videonya. Kalau kayak tadi kan masuk juga gerak, terus matahari yang juga emang gerak ya kalau ya biasa. Kalau ya mungkin kayak gitu. Nah, kalau yang misalnya masih sehari di sana sampai malam, itu bisa sampai hilang lagi. Sampai ada bulan. Ya bisa. Berarti kalau mungkin sampai malam berarti harus diatur mungkin jalannya 1 cm per detik gitu. Oi, what? I love you. Di rumahnya sehari habis buat 2 detik itu. Kamu sehari ngapain bikin 2 detik? Kan 2 detik yang berharga. Woi. I love you. Anjir. Karena usaha keras tidak akan mengkhianati. Melodi ya. Terus saya mau ngomong tentang tips supaya video kita lebih bagus lagi. Pertama, tips pertama, film kita ngerekamnya dari low angle. Biasanya kan kalau kita ngelihat ibu-ibu Korea gitu kan jalan-jalan turis di Roma banyak orang Korea. Jalan-jalan turis kan. Ya, ngerekamnya kayak gini. Gitu kan. Terus itu kayak kita ngelihat perspektif dari orang dewasa gitu kan. Ditaruh kameranya di sini. Terus tapi sebenarnya ada cara yang lebih efektif lagi kalau kita taruh di low angle. Kenapa kalau low angle kan secara perspektif ya. Ini kayak perspektif dari anak-anak kecil. Anak-anak kecil kan ngelihat dunia kayak luas gitu kan, amazing gitu dan beautiful. Terus jadi dengan kita taruh di low angle itu bisa nambah sesuatu poin plus lah untuk video kita. Jadi biasanya kalau bisa sih rekam dari low angle. Kalau punya viewfinder bisa dilihatin ke atas kan. Terus yang kedua, gunakan cinematic movement kayak kamera movement tadi itu. Atau kalau emang nggak ada pesannya dan bisa tersampaikan tanpa menggunakan cinematic movement, ya nggak usah gunakan kamera movement gitu kan. Jadi gunakan atau nggak sama sekali. Jadi misalnya ada shot yang bisa ditampilkan, tapi nggak harus gerakan slider atau gimana-gimana. Ya udah, tampilkan aja yang kayak gitu. Terus yang ketiga, shot with a purpose. Jadi kalau kita ngerekam itu harusnya ada tujuannya. Kayak dipikir dulu. Ini mau jangan kita ngerekam dari tadi ngerekam. Oh ini ada badut. Oh ini ada anak-anak lagi cebok gitu kan. Absurd. Kayak nggak dipikir gitu. Absurd. Kayak nggak dipikir dari sini ke sini ke sini gitu kan. Jadi sebelum dipikir misalnya kita udah nyampe di lokasi. Di kolosi atau dimanapun itu, kita pakailah 5 detik, 10 detik lucu, ya? Untuk mikir. Gimana, Man? Ada dua hal yang lucu kali. Satu tempat, mendingan di stop, terus di yang kedua atau di thumbnail. Menarik yang spontan gitu ya. Biasanya sih ya langsung rekam aja sih. Tadi ada contohnya nggak mas yang dari badut juga anak cebok itu nggak? Badut cebok. Badut cebok. Badut anak-anak lagi cebok.
Ya, tapi jadi kalau bisa sih kita pakai 5 detik 10 detik gitu untuk memandang dulu. Jadi kita menikmati dulu diri kita sendiri, bukan langsung kameranya kita langsung menikmati. Ini keluar dari terminal dari metro di Colosseum terus langsung pasang kamera gitu. Kayak orang katro. Terus berarti gua katro dong. Enggak. Jadi terakhir coy. Metro. Ya. Jadi kita pikir dulu kira-kira kamera movement-nya kayak gimana. Terus kita akan direkam tanpa dipikir. Terus yang keempat, dan ini juga yang berhubungan dengan yang keempat, kita akan ngedesain. Jadi ada banyak cara, dan salah satunya tadi dengan melakukan storyboard. Jadi kamera misalnya gerak ke kiri, ke kanan, atau gimana dengan kamera, dengan storyboard tadi. Terus yang paling penting, kalau kita traveling kan bukan cuma kita ngelihat gedung-gedung yang kayak megah gedungnya, terus tapi nggak ada orang sama sekali, kayak mungkin kayak kota hantu gitu. Nah ini salah satu faktor yang penting sih dari dengan kita menggunakan, dari dengan kita memanfaatkan orang-orang gitu kan. Bukan juga kalau orang-orang itu they're having fun with us as a tourist gitu. Jadi kayak ada orang yang selfie, terus ada orang yang ya gitulah selfie-selfie. Dan ini salah satu contohnya yang kayak tadi. Jadi kalau misalnya binatang juga kan kita bisa rekam juga gitu kan, binatang misalnya bebek-bebek, terus apa lagi ya? Ya kalau di Swedia ada rusa juga kan, rusa liar. Cicak. Cicak. Kecoa. Kecoa. Ya. Terus ini bagian yang paling penting setelah kita ngerekam kan. Itu biasanya harusnya diedit. Kenapa kalau nggak diedit? Masa kita mau nonton 100 video yang ada di HP kita satu per satu gitu. Atau misalnya kalau diedit, ada kita spend extra time lah buat ngedit misalnya. Terus kita gabungin itu 100 video jadi satu video yang compact yang udah dikompil gitu kan. Itu kan lebih menarik untuk ditonton. Masa kita nonton 100 video diputar satu-satu gitu kan. Terus dengan kita editing itu kayak kita lagi ngebikin batu bata disusun jadi tembok. Ada beberapa part yang harus di-cut untuk bisa disempilin di video kita, untuk bisa membangun dinding yang kokoh gitu kan, dinding yang kokoh dan indah. Terus ada beberapa part yang nggak perlu di-cut gitu kan, dan itu semua harus sesuai dengan tempatnya. Jadi nggak ya bisa kalau misalnya dipas-pasin gitu, jadi nanti kelihatan kayak gimmick misalnya. Terus tips yang pertama adalah jadi perfectionist. Perfectionist maksudnya setiap video yang kita bikin harusnya kita nonton itu pada saat editing berulang-ulang gitu kan. Misalnya kalau ternyata di bagian sini ada yang salah, kita ulangi lagi, kita masukin footage yang lain gitu, kita ganti. Karena kalau misalnya kita nggak nonton video itu berulang-ulang, terus kenapa orang harus nonton video kita di YouTube gitu misalnya. Kalau kita aja sendiri nggak nonton. Terus yang kedua, pada saat editing itu kita harus punya flow yang konstan. Jadi misalnya kalau taruh video kan kita harus misalnya lagi ceria-ceria gitu. Terus misalnya adegannya orang lagi bersenang-senang gitu, orang lagi lompat. Harusnya tuh kalau konstan flow maksudnya ketika dia lompat kan pasti turun. Mungkin lompat kayak keluar angkasa gitu. Ya jadi pas kita edit itu pas dia turun kita ganti scene yang selanjutnya, jadi kita kayak pengen yang konstan terus gitu kan. Kasih contoh. Nah itu tadi, jadi tadi ada yang berputar gitu kan. Terus setelah itu transisi masuk ke orang yang berputar lagi. Kan berputar kan berarti mungkin dia berputar kalau dunia berputar terus. Langsung. Ya, maksudnya kalau orang berputar kan pasti berhenti kan.
dan kita cut. Iya, sambil cebok ketemu badan. Iya udah, maksudnya orang orang berputar, kita nge-cut video itu pada saat putarannya selesai gitu. Jadi kita pengen selalu ada flow yang konstan gitu. Jadi kayak misalnya lagi seru gitu kan, harus yang selanjutnya harus seru juga. Jangan dia lagi seru terus berhenti, seru lagi berhenti lagi gitu kan. Yang kayak gitu. Terus ini salah satu yang tips buat editing itu misalnya kita nge-link antara subjek. Misalnya subjek yang pertama, terutama sih buat transisi. Jadi misalnya transisi dari yang pertama dan yang kedua harus kayak ada hubungannya gitu. Misalnya kalau yang tadi kayak zoom transition. Jadi transisinya itu kayak satu benda yang sama tapi di zoom gitu kan. Jadi ada kaitan antara scene sebelumnya dan scene setelahnya. Terus yang ketiga, kita nge-match camera movement, kayak misalnya tadi transisi. Misalnya nge-pan tadi itu kan, misalnya masa kita nge-pan gini tapi yang scene selanjutnya ke sana, kan nggak masuk masa gini gitu kan. Jadi harus ada matching antara camera movement. Terus yang kelima, kita harus nge-sound design. Sound design itu kita ngerancang merekayasa soundnya sehingga itu kayak mirip nyata gitu kan. Itu sama music scoring. Music scoring itu kita masukin musik sesuai dengan feel-nya, feel dari adegan itu. Jadi saya kasih contoh ini ya. Gantas. Nah, ada yang mungkin ini fakta mencengangkan. Ini video drone-nya itu nggak ada sound-nya sama sekali. Jadi gimana tadi merekayasa sound sehingga ada suara kucing, suara tembakan, suara ledakan, suara drone-nya. Drone-nya pun itu nggak ada suaranya. Jadi saya nambahin suara drone. Sama terakhir nambahin musik. Jadi kalau mau ngelihat sound background-nya kayak gini. Ada segar explosion, tambah suara kucing, tambah suara drone, tambah musik yang kayak mencengangkan gitu kan. Kucingnya dibuat balik gimana? Kita rutin kucingnya. Ya kucingnya dilemparin batu. Kami parah. Ternyata. Diulang. Dikasih air, dikasih ikan. Kamu sangka aku apa? Aktor pro. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Kita nge-match matching dari beatnya musik. Biasanya kan musik itu ada pukulan drumnya, pukulan snare-nya, sama pukulan bass-nya. Biasanya kita bisa transisi antara satu cut dengan cut yang lain itu di pada saat pukulan itu, dua tadi, snare dan bass-nya. Jadi contohnya kayak gini. Tak. Tak. Gitu. Nah itu salah satu contoh gimana untuk nge-match antara musik dan visualnya. Jadi kayak antara cut itu harus ada seperti itunya. Terus yang terakhir mungkin matching the lyric of the song. Jadi biasanya audio kita itu kan biasanya ada vokalnya juga. Jadi bukan cuma musik tapi ada vokalnya. Nah harusnya, dan ini kebanyakan dari orang-orang di video music video, mereka itu nge-match antara visual dan liriknya. Jadi misalnya kayak Will Ferrell ya, I'm happy gitu kan, nggak mungkin visualnya kayak orang mati gitu. Kontras orang. Iya, harus image gitu kan. Baru cembok. Happy ya masih. Baru cembok. Terus ini saya kasih contoh gimana caranya nge-match antara lirik dan visualnya. Jadi kita dengerin liriknya dulu ya.
we can go. Sunrise. Perhatikan di yang kuning. You and me. I love you. Good night. Yang pertama, April. Terus, jadi bisa kan dibayang visualnya kayak gimana? Dan biasanya kita harus ngepasin ketika lirik itu disebutkan. Jadi contohnya begini. We can go. Ada sunrise, sun sih. You and me, good night. Jadi malam. Itu alasannya. Terus yang terakhir, special something. Jadi setiap video kita itu harus ada sesuatu yang spesial yang bisa membuat penonton balik lagi nonton ke channel kita. Kalau nggak ada yang spesial, ngapain dia nonton sih sebenarnya? Terus saya biasanya ngasih satu visual effect gitu di akhir video atau gimana pun. Biasanya itu waktu yang susah dibuat itu spesial. Misalnya kemarin lagi jalan-jalan di Tahura lagi, terus karena itu zamannya Pokemon Go, saya bikin adegan Pikachu lagi ditangkap. Pikachu-nya nyerang. Terus yang terakhir buat editing. Pertama dari yang free, Windows Movie Maker, atau kalau pengguna movie, terus yang agak berbayar sedikit bisa pakai Final Cut, Sony Vegas, Color Video, dan yang paling saya rekomendasikan sih Adobe Premiere Pro. Itu buat editing karena itu bisa terintegrasi program software Adobe lainnya. Kayak misalnya buat visual effect tadi, banyak pakai visual effect itu pakai, bisa pakai After Effects gitu kan, atau ngedit sound, bisa langsung ke Adobe Audition gitu. Terus kalau misalnya yang terakhir, misalnya nggak punya, kalau misalnya lagi dadakan harus nge-cut video gitu kan, misalnya tugas dari profesor harus sejam selesai gitu kan, profesornya jahat. Terus kita harus selesai tanpa kita menginstal software-software gitu, online solution. Salah satunya dengan Adobe Spark. Adobe Spark itu interface-nya kayak gini. Dan saya bikin terakhir video Adobe Spark kayak gini contohnya. Rahman. Philip. Oke, sekian presentasi deh. Tadi banyak itu ya motivasi-motivasi untuk bikin video. Kalau motivasi mencari profit, gimana tuh? Kira-kira dari bikin video ini nggak sih banyak peluang untuk misalnya dari YouTube, YouTube-nya kita monetize gitu ya? Gampang nggak dapat? Biasanya sih orang bukan mencari duitnya dari YouTube dari langsung. Jadi biasanya orang nyari duitnya itu dari sponsorship. Jadi misalnya endorse ya. Misalnya kita, dan itu uang itu nggak harus berupa uang. Uang itu bisa berupa misalnya dikasih drone baru gitu kan, atau kamera baru. Dan itu ya itu salah satu bentuk uang. Jadi kalau dibilang uangnya YouTube itu nggak terlalu banyak. Dan lebih bagus kalau misalnya kita punya banyak following gitu kan, misalnya ada 1 juta subscribers, itu udah bisa langsung nge-track company-company untuk ngasih produknya dia gitu. So far nggak? Saya biasanya sih menggunakan ini tadi, mendopleng nama Globazer. Jadi saya bilang sebagai videographer di Globazer, terus saya mau barang dari Anda gitu. Sekarang lagi berusaha ngekontak DJI gitu, mau minta drone baru gitu, ya. Sama perusahaan kamera. Sekarang lagi proses. Ya, ya. Kalau mahal ya? Ya udah, pilih aja.
Bang satu. Ya. Karena ada peraturan maksimal satu cut itu 4 detik. Itu kayaknya kalau gue lihat contoh lo tadi emang maksimal 3 detik kan gitu. Iya. Itu benar. Karena orang bisa fokus itu kalau nggak salah baca ya, orang bisa fokus itu sekitar itu. Jadi kalau kita ngelihat satu video yang terlalu lama, misalnya 8 detik, kecuali memang ada pesan yang disampaikan itu kan, ya mereka akan boring gitu ngelihat video yang ngapain nonton video lama tanpa ada dinamis. Tutorial gitar kan? Tapi beda sih itu tutorial gitar. Kalau durasi maksimalnya ada nggak? Yang kita kayak 10 menit. Kalau misalnya buat platformnya, misalnya kayak Facebook itu masih efektifnya 1 menit video buat Facebook. Kalau misalnya YouTube tergantung sih, misalnya kalau gaming kan nggak mungkin 3 menit, game apa 3 menit gitu. Terus ya kalau kayak travel biasanya, travel video biasanya 3 sampai 5 menit untuk semuanya. Itu kan kalau maksimal kan, kalau minimal gitu kan, kalau 30 detik itu kan kecepatan ya. Apalagi kalau misalnya kita travelingnya seminggu, misalkan banyak banget. Bisa aja sih kalau, oh ya minimal ya, bisa mungkin 2 menit. 2 menit itu minimal. Dan kalau misalnya terlalu banyak travelingnya bisa di cut jadi beberapa part gitu kan. Iya, iya. Jadi berapa hari pertama gitu. Bentar dulu. Ya, silakan. Apa? Paling lama ngedit video berapa lama? Yang... Terus punya alokasi waktu nggak? Kan kuliah juga kan. Oh, maksudnya seminggu tuh buat ya? ngedit video tuh berapa jam? Kuliah sambil. Oh iya. Betul sih. Jadi kuliah sambil. Kalau ngedit video, contohnya yang ini, yang barusan ini, yang Roma, itu sekitar 50 jam diedit. Minggu? Ya di 2 minggu lah, dipotong berapa. Pokoknya dalam satu hari itu kayak misalnya 5 jam gitu. Tapi karena kita, tuh sebenarnya kenapa orang-orang editor dan visual effect itu kenapa mereka bisa bertahan lama gitu kan, 5 jam ngapain? 5 jam. Karena mereka itu bisa memvisualisasikan gimana gambaran terakhirnya, kayak mereka membangun batu bata itu tadi, dia udah kayak memvisualisasikan nanti dindingnya bakal kayak gini. Jadi itu mereka yang keep motivated dan gitu, selalu jadi kayak tetap mereka berusaha editnya. Tapi keeping motivated-nya tuh susah nggak sih? Soalnya kadang kan maksudnya kita ngedit sekarang nih, maksudnya habis traveling gitu kan, terus kayak ih seru gitu kan. Nah terus habis itu kepotong shalala ngapain, habis itu kita di depan laptop lagi mau ngedit tuh kayak udah males. Iya, iya. Biasanya sih tipsnya kita ngedit pas setelah, maksudnya jangan terlalu lama setelah kita traveling. Jadi misalnya mungkin baru 3 hari langsung. Kalau bisa sih misalnya kalau mau benar-benar fresh bisa langsung pada saat hari itu juga kita selesai, misalnya jam 9 malam udah selesai aktivitas, kita langsung edit sampai jam 12 bisa aja gitu. Terus ngupload videonya buat hari itu juga. Itu kayak nge-push banget. Oh, terus pernah ini enggak kayak ada larangan atau dimarahin gara-gara nerbangin drone gitu? Oh, itu banyak gitu kan. Jadi di Swedia itu ilegal. Ilegal. Jadi dimanapun kali. Maksudnya di semua tempat, nggak cuma di. Ya, di semua tempat nggak boleh ketahuan. Jadi ya, tapi nggak mungkin sih polisi akan nyari-nyari ini video drone di Swedia ini tanggalnya kapan, siapa yang terbang, terus rumahnya didatengin, nggak mungkin. Kayak nggak ada kerjaan di polisi. Terus ini banyak cerita kayak misalnya di Roma itu kan polisinya banyak banget. Itu lumayan takut sih. Tapi kemarin lagi bareng sama teman, jadi mereka yang bawa drone ya, saya nggak bawa drone ya, tapi mereka yang kayak jadi budak saya. Terus ya nerbangin gitu, pokoknya kita nerbangin dari atas banget sampai nggak kelihatan dari bawah itu kalau ada drone di atas karena benar-benar tinggi. Tadi kan melihat kolosium tinggi banget itu, nggak kelihatan itu kalau dari bawah, kayak kertas terbang gitu. Sampai suaranya pun nggak kelihatan. Terus misalnya kayak Gali. Suara emang nggak kelihatan. Nggak kedengeran. Terus misalnya kayak pas tadi bikin hyperlapse gitu kan. Hyperlapse kan harus maju gini. Take foto, maju lagi. Nah terus ada si polisinya ini, misalnya polisi di tali. Kemarin kejadian sih, dia maju langsung tiba-tiba ke jalur yang akan saya lewati. Polisinya gini,
saya udah kayak hadap-hadapan, udah kayak leher-leher. Udah, jadi ya udah terpaksa karena nggak bisa pindah, masa lagi sini. Jadi kita ya shot yang itu batal gitu kan. Terus juga kayak tahan malu sih biasanya. Jadi ngapain kita ada kayak diliatin orang, ini banyak orang turis, terus kita ngeliat, kita ngambil video kayak ya pokoknya tahan malu lah. 30 menit di situ ngapain ini anak-anak? Terima kasih. Ya. Itu dulu, Ian dulu. Di Swedia kan orang kan suka protes kalau muka diambil. Ya, ya. Oh ya, yang pertama orang Swedia itu pernah lah pastinya. Jadi ada orang yang lagi ngebersihin mobilnya pas salju itu saya ambil gitu kan. Terus tiba-tiba dipanggil sini lihat coba tadi ngapain gitu kan. Ya terus ya bilang aja ini kan public space gitu. Terus menurut hukum Swedia kalau orang misalnya lagi telanjang lagi gitu ya salahnya dia gitu kalau kita ngambil videonya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau orangnya nggak tahu tentang hukum ini kita mungkin bisa kasih tahu. Oh gitu. Tapi sebenarnya emang hukumnya membolehkan kalau boleh, kalau kita ini ngambil video kalau boleh. Boleh. Kadang mereka emang nggak terima. Ya, kadang mereka nggak terima. Kalau gitu ya siapin aja lah hukumnya di PDF. Siapin. ada harus dong. Ada lo siapin PDF-nya gitu? Nggak. Oh. Kalau di fotografi itu kalau ada muka orang jadi properti dia juga. Kayaknya sih kayak gitu. Soalnya nih kemarin di kampus tuh teman gua ada yang mukanya diambil buat terus ada foto dia mau dipajang di web, nah itu dia mesti ngisi formulir terus tanda tangan gitu loh. Ya mungkin kalau untuk tujuan komersil ya. Kalau misalnya yang buat pribadi dong ya. Tapi misalkan lo kerja buat berbasis nih, abis itu ada muka-muka orang. Ya, dia berat. Ya kayak logikanya sih nggak mungkin orang itu bisa tahu tiba-tiba. Ini ada video terkenal gitu kan booming 1 miliar view gitu. Tiba-tiba dia nyadar nih, pas saya diambil. Gitu. Jadi nggak terlalu logis lah kalau dia bisa menemukan. Oh, yang kedua musik. Musik biasanya ngambil tulis aja di YouTube. No copyright song, biasanya itu udah lengkap banget. Dan biasanya feedback bagi mereka kita cantumin aja ini lagunya dari dia gitu, dari artisnya dari dia. Itu udah bisa kita pakai dan itu lagunya biasanya berkualitas tinggi dan nggak ada feedback yang kita bayar. Kecuali kalau misalnya tujuan buat komersil. Di YouTube ada audio library. Ya, audio library. Puja. Oh, ini apa? Lu improve hasil editan video lu dari hari ke hari itu kayak gimana? Bisa improve? Apakah dapat feedback dari sesama rekan di Global Buzzer atau gimana? Oh. Awalnya pasti nggak bisa sebagus itu kan? Iya. Tahu yang Stockholm video kan? Kalau mungkin nggak pernah lihat ya nggak apa sih. Tapi itu benar-benar tadi yang saya bilang kayak misalnya video itu harus movement di frame-nya kayak gimana itu belum berlaku karena saya masih bego ya kemarin. Jadi kayak ada misalnya saya nge-shot building-nya itu tapi diam aja kayak building kan enggak bisa goyang gitu kan. Nah, gak mungkin dia jalan. Terus ya udah terus kayak itu yang tadi saya bilang itu kayak belum match. Tapi setelah misalnya Helsinki video yang ditunjukin itu kayak ada sedikit perubahan gitu kan. Ada kayak kita sendiri kayak pengen gitu nambah improve sendiri. Tapi kalau dari gue bahasa sih nggak ada feedback gitu. Terus misalnya kayak teknik baru, misalnya nonton tutorial YouTube, terus ngelihat ada teknik hyperlapse gitu kan. Terus ya udah kita terapin aja di video selanjutnya. Oh, berarti ini teknik yang bagus nih buat diterapin. Udah kita bikin. Gak ada lagi? Kalau misalnya konteks videonya tuh kayak video mau jelasin konsep tertentu. Gue tuh suka tertarik sama video misalnya
dia kayak pakai flash gitu kan. Lu pernah buat enggak gitu kayak pakai flash kayak gambar-gambarnya tuh simple. Tapi dimasukin ke videonya. Jadi videonya dia cerita tapi pakai gambar-gambar gitu. Kayak ini ya, kayak Google saat itu ya. Yang orang Jerman itu ya. Iya, yeah, satunya itu misalnya yeah. Atau Crash Course misalnya gitu. Kalau di YouTube. Kalau Google ah itulah. Itu lumayan lama tuh dibikinnya, mereka bilang sendiri di videonya 1 bulan cuma bisa bikin 2. Karena emang banyak banget artis atau ya itu desain grafis yang ngebikin satu elemen-elemen itu. Dan itu jadi video kan? Jadi video. Dan belum lagi kayak misalnya perusahaan besar kayak yang bikin ya Disney gitu kan. Itu kalau saya pernah baca ya di Disney itu atau di Transformer gitu kan. Mereka itu satu orang visual effect artisnya itu kerja cuma 2 detik di film jadinya. Jadi kayak mereka kerja selama 6 bulan tapi jadinya itu cuma kerjanya mereka cuma 2 detik gitu. Tampilin di video. Jadi kayak benar-benar di situ banyak visual effect dan segala. Oh iya, kalau misalnya kita emang mentok gitu, gear kita tuh udah terbatas, kita nggak bisa pakai DSLR. Bahkan cancel kita nonton bola, kita kan bawa selfie stick aja nggak boleh. Apalagi bawa drone, kita cuma modal HP. Kan sering tuh kalau di Italia nonton Coppa atau kemarin pas Wazey. Tips-tipsnya gimana? Nggak boleh DSLR juga ya? Nggak boleh, karena kita pas masuk untuk transport diperiksa. Tapi itu yang pertama, terus yang kedua tadi udah sempat ngomong yang biar polisi ya nggak boleh bawa drone kemana-mana. Kalau misalnya kita main ke tempat yang benar-benar tulis misalnya kantor ini kan ada tulisan yang no drone, gambar drone dihilang gitu. Nah kalau di Sweden ini kan kita nggak tahu kalau ada kayak gitu, itu kita buat tahu peraturan kayak gitunya, preventifnya supaya drone kita nggak diambil atau tidak barang kasus hukum gimana. Itu gimana kita harus nanya Wakamsi sana, pilih buat drone atau gimana, kalau di pengalaman dan lain. Yang pertama tadi yang Dengan gear yang minim. Jadi biasanya ada banyak teknik sih kalau buat misalnya buat ngerekam dengan HP doang. Jadi misalnya kita salah satu contoh yang praktikal ya. Jadi kita tangan kita, siku kita langsung bertumpu pada satu benda, ya, gitu. Terus kita langsung rekam. Jadi jangan sampai tangan kita lagi gini, karena itu kan pasti banyak vibrasi dari sini. Nah kalau kita gini ngelock itu lumayan itu vibrasinya kurang. Dan kalau yang penting lainnya sih misalnya ya itu sih kalau nggak bisa bawa selfie stick. Terus yang kedua kalau saya sih prinsipnya selama bisa lakukan aja. Jadi kayak meskipun peraturannya nggak boleh kayak di satu ring itu drone hilang. Nggak, bukan hilang lagi, kita disuruh bayar kayak 14.000 euro gitu kalau ketangkap. Dan itu di Itali, terbangin drone di situ tuh kalau ketangkap ya bayar segitu. Tapi idenya ya kita sembunyi aja kalau menerbangin drone. Drone-nya yang terbang sana. Ketemu siapa? Terbang dari rumah gitu. Nah, biasanya sih kayak gitu. Jadi kayak di Swedia juga di kalau kita ngikutin peraturan ya kita nggak bisa bikin drone sama sekali. Ya. Langgar aja. Aturan ada untuk dilanggar. Tau mingsu. Ya, gitu. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Sekian. Bisa kembali ke siapa? Iya, siapa? Mau jadi moderator? Kapan emang? Agustus. Tiba-tiba. Agustus. September. Lanjut lagi. Nah, terus kan? Siapa? Ngambil tes. Ya, semoga ingat aja sih. Mati dulu. Tapi paling punya. Ferdi ya? Hah? Ferdi.